Assalamualaikum, Cangcing, Nyababe, Mpo, Mas, Eca, Kang, Uni, Nyai, semuanya dari Sabang ampe Merauke, dari Kutub Utara ampe Kutub Selatan. Nah, ini ada tahu, ada telur. Ini mau masak apa kita, ayo? Tahu, telur, kecap, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabe sama daun bawang. Ini gampang banget, guys. Kalian yang punya stok tahu sama telur udah gak usah perlu repot-repot bingung-bingung mau dimasak apa. Sekarang ikutin aja resep ini, rasanya enak banget, kagak bakal bikin kalian kecewa. Ini ada tahu putih. Tahu putih beli satu, diiris-iris, potong-potong, terserah mau potong kotak, mau potong tebel-tebel, mau pokoknya terserah kalian ya. Terus sama telur, ini aku ada 5 biji, kita ceplok aja. Nah, ini bumbunya cukup banget, cuma dicincang kasar bawang merah, bawang putihnya, sama diiris kasar juga bawang bombay, ada sedikit jahe digeprek. Daun bawangnya udah kita iris serong, sama cabenya juga kita iris serong kayak biasa. Kalau cabe mah sesuai selera ya. Kalau kagak suka pedes, tinggal kasih aja ke tetangga cabenya, udah beres. Sekarang kita mau tumis bumbunya, guys. Ini mohon maaf ya, jadi pas nuangin bawang merah, bawang putih sama bawang bombaynya ini enggak kesut. Jadi kalian udah tahu kan, bawang-bawangan ini semuanya udah pada masuk, kita tumis sampai mateng, sampai wangi, warnanya sampai ke kuning-kuningan, terus wanginya juga sampai ke tetangga sebelah-sebelah mana, sebelah ujung. Ini aku suka banget, guys. Ini resepnya gini tuh simple banget, gampang banget, terus juga masaknya tuh nggak perlu waktu lama. Kira-kira udah mateng, udah wangi bawang merah, bawang putih, bawang bombay sama jahenya, langsung aja dituangin apa dituangin air. Kita masukin airnya, nanti kayaknya ditambah lagi ya, guys, airnya ya. Pokoknya suka-suka kalian, kalau mau lebih banyak kuahnya tinggal ditambahin lagi airnya, seember dua ember terserah. Terus kalau aku nih lebih seneng tuh kuahnya tuh yang sedang-sedang aja, nggak terlalu banyak, nanti dia kalaupun banyak aku bikin surut, jadi kuahnya sampai kental. Ini kita lanjut masukin 1 sendok teh lada. Terus lanjut kita kasih kaldu ayam. Kaldu ayam secukupnya aja, soalnya nanti udah gurihnya dari kecap sama saus tiramnya ya. Ini kecap sama saus tiram udah aku satuin. Kecapnya 3 sendok makan sama saus tiram 1 sendok aja. Langsung aku satuin, langsung kita tuangin. Aduk-aduk sampai blebek-blebek, sampai kecampur semuanya bumbunya tuh, sampai wanginya tuh bener-bener keluar. Baru kita nanti masukin apa? Kita masukin si tahu sama telur ceplok yang tadi. Oh iya, ini aku kasih sedikit gula ya, sedikit gula sama sedikit garam. Garam juga dicoba dulu aja, guys. Garam sedikit, gula sedikit, pokoknya kira-kira aja. Tapi kalau kalian suka manis nggak apa-apa, tinggal ditambah. Ini aku gulanya kira-kira setengah sendok teh aja, jadi sedikit banget, jadi manisnya cukup dari kecap. Ini garamnya ya, garamnya juga sedikit, kalau kurang tinggal tambahin. Pokoknya kalau garam tuh sedikit dulu, guys, takutnya kalau keasinan kan. Nah, selanjutnya kita tuangin apa? Kita tuangin, nah ini dia, tahu sama telur ceploknya. Kita cemplung-cemplungin, kita aduk-aduk sampai rata, sampai kuahnya itu ngeresep ke bumbu-bumbunya, terus kuahnya berkurang sampai agak mengental, baru nanti kita angkat ya, guys. Ini masih encer banget kan kuahnya. Jangan lupa dicek rasa. Terus terakhir kita masukin, kita aur-aurin apa, daun bawang sama cabe-cabean. Nah, cabe-cabeannya juga ya, ini aku sukanya yang pedas. Ini pedasnya dari, selain dari cabe, dari lada biji juga yang tadi udah aku ulek. Kalian kalau nggak ada lada biji nggak apa-apa, pakai lada bubuk aja. Ini kita aduk sebentar, udah deh, habis itu kita angkat.
Terus si kuahnya juga udah kelihatan kental, manis, pedes, gurih. Pokoknya rasanya itu pas banget, kalian harus coba. Makasih ya buat semua yang udah like, udah komen, udah nontonnya sampai udahan, udah subscribe. Pokoknya makasih buat semua, kalian sehat selalu di sana, bahagia selalu, tambah sukses apa yang kalian usahain, perjuangin semuanya, diberikan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Terus jangan lupa kalian juga coba resep ini ya. Resep ini pasti bikin kalian itu yang lagi diet itu gak bakalan bisa diet. Nah ini dia hasilnya, tahu bumbu kecap atau tahu masak kecap itu, tahu telur itu, enak banget guys. Gampang banget kan masaknya, bumbunya, bahannya, pokoknya simple banget, gampang banget didapet. Oke sampai sini dulu ya, sampai jumpa di video-video masak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.